Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Pak Kumis. Di kesempatan kali ini, Pak Kumis akan berbagi video tentang cara membuat masker, yang dimana masker ini sangat ampuh untuk mencerahkan kulit wajah, memutihkan kulit wajah, dan merontokkan flek hitam pada wajah. Mau lihat apa saja bahannya dan bagaimana cara meraciknya? Sebelum berlanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat apa saja bahannya dan bagaimana cara meraciknya. Nah, untuk bahan-bahannya, di sini bahan yang pertama, siapkan sepotong buah tomat. Kemudian untuk bahan yang kedua, siapkan sepotong buah pepaya yang sudah matang. Untuk langkah selanjutnya, haluskan kedua bahan dengan cara kita parut. Nah, setelah kedua bahan ini diparut, langkah selanjutnya aduk rata sampai kedua bahan tercampur merata. Setelah kedua bahan tercampur merata, cuci bersih wajah kalian, kemudian aplikasikan masker ini ke wajah kalian secara menyeluruh. Setelah mengaplikasikannya ke wajah, diamkan masker kurang lebih 30 menit atau sampai maskernya kering, kemudian bilas wajah kalian menggunakan air yang bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, flek hitam cepat hilang, wajah jadi cerah dan putih, gunakan masker ini secara rutin 3 kali dalam seminggu. Oke, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.